Kita bersama dengan dua orang narasumber kita, Auda. Itu kita perkenalkan dulu. Bersama dengan Yang Mulia, Tuan Awang Muhammad, Awang Sofian Irwan bin Muhammad, merupakan pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan selaku Ketua Urus Setia Jawatan Kuasa Kerja Program Vaksinasi Pelajar. Assalamualaikum, Tuan Sofian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, iaitu pemangku pengarah pengajian Islam Kementerian Ahlewal Agama. Ya, assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita berbicara ya mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun ini. Jadi pertama-tama ya kita akan bertanyakan ya jadi bolehkah ya tuan terangkan ya apakah objektif program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar-pelajar yang berumur 12 hingga 17 tahun dan bilakah ia akan diadakan? Jadi kita tanyakan ya kepada Yang Mulia Tuan Sofian ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Di mana yang dimaklumi merujuk kepada sidang media pada 11 Rabiul Awal 1443 Masih Hijrah bersamaan dengan 18 Oktober tahun 2021 bahawa program vaksinasi COVID-19 bagi pelajar-pelajar yang berumur di antara 12 hingga 17 tahun akan bermula dalam masa terdekat tertakluk kepada kesediaan vaksin yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Di mana juga program vaksinasi bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas, pengambilan vaksin COVID-19 ini merupakan salah satu intervensi kesihatan awam yang sangat penting dan merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi masyarakat khususnya para pelajar kita ini yang berumur antara 12 hingga 17 tahun ini daripada kesan bahaya COVID-19, di samping ianya akan dapat juga menyokong mencapai kadar vaksinasi negara. Memandangkan golongan kanak-kanak ataupun remaja yang berumur antara 12 hingga 17 tahun ini, seperti yang kita maklumi, golongan ini adalah golongan yang masih bersekolah daripada kalangan pelajar kita ini. Oleh itu, kerjasama Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan agensi yang berkenaan diperlukan bagi sama-sama membantu menyelaras program ini nanti sebagai itulah satu Hall of Nation approach. Hall of Nation. Jika sekiranya program vaksinasi ini dapat dilaksanakan dengan jayanya, ianya akan dapat membantu kerja Kementerian Pendidikan malah Kementerian Hal Ehwal Agama dalam merancang strategi bagi proses pembukaan semula sekolah dengan sentiasa mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pelajar dan warga sekolah. Dan insyaAllah pelaksanaan program ini nanti akan dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan pada waktu yang terdekat dan pihak sekolah akan dimaklumkan mengenainya sebaik-baik sahaja Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal atau Agama mendapat maklumat terkini daripada itu dan akan maklumkan kepada pihak ibu bapa dan penjaga melalui sekolah masing-masing. Baik, insya alhamdulillah itu dia sebagai mukadimahnya dan juga penjelasan kita rasa cukup jelas sekali ya. Dan kita masih lagi ingin bersama dengan Tuan Sofian ya bagi mewakili Kementerian Pendidikan. Kita ingin mengetahui Tuan, bolehkah Tuan kongsikan berapakah jumlah keseluruhan pelajar-pelajar yang dijangka untuk divaksinasi iaitu di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan bagaimanakah Kementerian Pendidikan akan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini iaitu bagi pelajar-pelajar yang berumur 12 hingga 17 tahun ini, Tuan. Silakan. Alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama telah pun sebagaimana yang dimaklumkan awal oleh Kementerian Kesihatan mendapatkan maklumat
berhubung jumlah pelajar di bawah kawalan masing-masing tu, di mana setelah mendapat jumlah-jumlah tersebut, keseluruhan pelajar menurut maklumat literasi adalah seramai 38,417 pelajar semuanya, di mana pecahan bagi Kementerian Pendidikan adalah seperti berikut. 26,429 adalah pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah kerajaan di bawah jawatan sekolah-sekolah, yang kebanyakannya terdiri daripada pelajar daripada tahun 6 hinggalah pelajar-pelajar di pusat tingkat 6 dan 6 yang berumur sebelum lagi itulah 18 tahun. Dan dari jumlah keseluruhan tersebut, 6,875 pelajar pula adalah daripada institusi pendidikan formal swasta, di mana ianya terdiri daripada pelajar-pelajar yang mengikuti kurikulum sama ada kurikulum kebangsaan ataupun kurikulum antarabangsa yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan. Di samping itu, pihak Kementerian Pendidikan juga mempunyai seramai 695 pelajar yang menuntut institusi pendidikan tinggi sama ada di institusi pendidikan tinggi awam ataupun institusi pendidikan tinggi swasta. Dan tidak ketinggalan juga ada sebilangan kecil daripada pelajar yang berdaftar atau mengikuti pembelajaran bersama dengan agensi atau badan-badan berkanun seperti Pusat Pembangunan Belia, Pusat Ehsan, Smarta, dan yang berdaftar dengan job center juga ada juga dimasukkan, tetapi maklumat ini masih lagi dikemaskini pada masa ini. Dan Ya, jadi nampaknya talian kita agak mendapat gangguan sebetulnya. Ya, jadi telah pun dikongsikan tadi seramai 38,417 pelajar ya. Dan kita beralih seketika ya, kita beralih kepada Yang Mulia Tuan Haji Syam Shaul. Jadi tuannya, bagaimana pula jumlah keseluruhan ya pelajar di bawah kawalan Kementerian Al-Ehwal Ugama serta persediaan ya Kementerian Al-Ehwal Ugama dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID 19 ini? Okay, puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Seperti mana yang telah dikongsikan oleh Yang Mulia Tuan Sekian tadi, untuk Kementerian Ehwal Ugama, pelajar-pelajar yang dilibatkan bagi program vaksinasi kebangsaan ini adalah dalam seramai 4,598 orang yang merangkumi di sekolah-sekolah Arab, kemudian Tahfiz Al-Quran di bawah kawalan Kementerian Ehwal Ugama. Dan ini merangkumi 7 buah sekolah Arab dan Institut Tahfiz. Dan sekejap saya kongsikan mengenai dengan pelajar-pelajar di sekolah-sekolah Ugama. Ianya adalah diselaraskan dengan pelajar-pelajar yang sudah termasuk di bawah kiraan bagi pelajar-pelajar di kawalan Kementerian Pendidikan, khususnya yang mengikuti pembelajaran sisi pagi di sekolah-sekolah rendah, menengah, sama ada kerajaan maupun swasta. Dan semua pelajaran ini seperti yang dikongsikan tadi adalah dalam lingkungan pelajar tahun 6 hinggalah pelajar tahun kegiatan 6. Semoga nanti dapat membantu juga pada Kementerian Kesihatan. Dari segi persiapan dan juga persediaan dari Kementerian Ehwal Ugama, seperti yang dikongsikan awal oleh Yang Mulia Tuan Sofian tadi, pelaksanaan program ini adalah dilaksanakan secara bersepadu, yang mana pelajar-pelajar yang di bawah kawalan Kementerian Ehwal Ugama dan juga Kementerian Pendidikan adalah dipandu juga dengan apa juga ketetapan dan juga panduan daripada Kementerian Kesihatan. Dan alhamdulillah hasil perundingan-perundingan awal untuk perkara ini, persiapan-persiapan berkaitan pengumpulan data pelajar, kemudian penyediaan awal dari segi maklum balas para ibu bapa juga dilaksanakan di sekolah-sekolah Arab dan juga Institut Tahfiz. Dan penyelarasan dari segi garis pandu dan juga apa juga persiapan untuk perkara ini juga dilaksanakan secara bersepadu.
antara Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, termasuk juga bahagian-bahagian dan unit-unit di bawah kawalan Kementerian yang utama sendiri. Baik, terima kasih Tuan Haji Samsul di atas perkongsiannya. Dan nanti insya Allah kita akan kembali lagi bersama dengan Tuan Haji Samsul dalam menjelaskan mengenai dengan perkara program vaksinasi COVID-19 ini. Tapi sebelum itu kita kembali lagi bersama dengan Yang Mulia Tuan Sofian Irwan, iaitu bagi mewakili Kementerian Pendidikan. Mungkin Tuan, kita ingin mengetahui juga, ya, dapat kita kongsikan garis panduan ataupun standard operating procedure SOP yang telah pun disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kementerian nanti akan dijelaskan oleh mewakili Kementerian Hal Ehwal Agama, ya, agar pelaksanaan program ini akan dapat dikendalikan dengan lancar. Silakan. Terima kasih. Selain daripada SOP dan garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan berhubung dengan pusat-pusat vaksinasi yang pada masa ini sedang dijalankan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama juga ada menyediakan SOP-SOP dan garis panduan tertentu yang tambahanlah untuk bagi memudahkan para pelajar, ibu bapa dan juga pegawai-pegawai yang akan bertugas semasa program vaksinasi itu nanti. So, di antara SOP yang telah pun disediakan oleh Kementerian Pendidikan bagi ibu bapa atau pelajar semasa itulah bagi membantu kelancaran program vaksinasi itu nanti, dipohonkan kerjasama kepada semua ibu bapa agar perkara itu dapat dilaksanakan sebelum tempoh ataupun sebelum program vaksinasi tersebut dijalankan. Antaranya adalah bagi memastikan pelajar atau anak dabis kita telah mendaftar dengan Buhimsa, dan jika sekiranya anak-anak kita belum berdaftar, hendaklah melakukannya dengan seberapa segera, dan maklumat mengenainya telah pun dikongsikan di dalam saluran-saluran rasmi Kementerian Kesihatan, dan juga memastikan pada hari tersebut, hari program vaksinasi itu, Bro Health Application bis kita telah pun dikemaskini itu, dan hanya pelajar dan penjaga yang mempunyai kod berwarna hijau dan kuning sahaja dibenarkan untuk menghadiri program vaksinasi tersebut. Dan dipohonkan kerjasama kepada semua juga agar seorang sahaja dibenarkan untuk menemani pelajar bagi membantu semasa program itu nanti mengurangkan kesesakan dan melaksanakan penjarakan sosial. Dan paling penting ialah penggunaan suntuk muka di sepanjang tempoh berada di pusat vaksinasi, agar ibu bapa memastikan anak-anak menggunakan suntuk muka mereka dan tidak membuka suntuk muka tersebut sepanjang berada di pusat vaksinasi tersebutlah. Dan jika sekiranya ada perubahan-perubahan tertentu mengenai dengan SOP atau garis panduan yang telah pun diberikan, pihak jawatan kuasa akan memaklumkan mengenainya melalui sekolah masing-masing nanti setelah adanya jadual ketetapan mengenai jadual program vaksinasi mengikut sekolah-sekolah masing-masing dah. Iya. Insya-Allah. Baik, insya-Allah, ya, baik. Jadi kita beralih kepada Tuan Haji Syamsul, mungkin ada tambahan mengenai dengan garis panduan dan juga SOP yang akan disediakan, ya, dari pihak Kementerian Ehwal Agama agar pelaksanaan program ini akan dapat dikendalikan dengan lancar. Silakan, Tuan. Terima kasih, Puan. Seperti juga yang telah dikongsikan, secara dasarnya apa juga garis pandu dan juga SOP yang telah disediakan adalah selaras dengan apa yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dan di samping itu Kementerian Ehwal Agama juga turut menyelaraskan SOP-SOP berkenaan seperti mana yang telah dibincangkan bersama Kementerian Pendidikan. Tinggal saja lagi dari segi pelaksanaan khususnya di pusat-pusat vaksinasi nanti, ia akan merujuk juga kepada jadual dan juga tarikh-tarikh yang telah ditetapkan, dan insyaAllah melihat juga kepada kapasiti-kapasiti sekolah dan juga pelajar-pelajar yang terlibat, dan di sana juga akan diselaraskan lah dari segi keutamaan, kebajikan dan keselamatan pelajar-pelajar beserta dengan ibu bapa yang akan terlibat nanti.
Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita akan beralih ya kepada Tuan Sofian. Jadi Tuan ya, bolehkah ibu bapa ataupun penjaga menukar tarikh temujanji bagi vaksinasi anak mereka dan adakah ya mereka ini perlu membawa anak mereka sendiri untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 tersebut? Terima kasih atas soalannya. Bagi memastikan program vaksinasi pelajar ini berjalan dengan lancar, seperti mana yang dimaklumkan awal, jumlah pelajar yang telah dikutip maklumatnya agak ramai, 38,417. Ianya adalah dipohonkan bagi kelancaran program vaksinasi ini nanti, Kementerian Kesihatan dan dua Kementerian Agama telah pun pada masa ini dalam proses penyusunan jadual agar memastikan program ini akan dapat berjalan dengan lancar. Oleh itu, dipohonkan kerjasama daripada ibu bapa dan juga penjaga seboleh-bolehnya apabila ketetapan mengenai dengan jadual telah pun diperolehi nanti dan telah pun maklumkan kepada sekolah-sekolah masing-masing untuk mengikuti jadual-jadual yang telah pun ditetapkan. Walau bagaimanapun, jika sekiranya ada ibu bapa atau penjaga yang tidak dapat hadir semasa jadual yang telah pun ditetapkan tersebut disebabkan oleh sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan sebagainya, pihak ibu bapa atau penjaga hendaklah memaklumkan dengan seberapa segera kepada pihak sekolah masing-masing bagi mendapatkan jadual ataupun schedule yang baharu. Ya, sayang sekali ya talian kita kembali dengan ada. Ya, teruskan tuan, teruskan, teruskan. Anak-anak. Teruskan, teruskan tuan. Menemani anak-anak semasa mendapatkan suntikan adalah disarankan agar pihak ibu bapa atau penjaga akan dapat menemani anak-anak mereka bagi memastikan kelancaran di sepanjang proses vaksinasi tersebut. Walau bagaimanapun seperti maklumat awal hanya seorang sahaja dibenarkan dan sekiranya ibu bapa tidak dapat menemani sekiranya ada anak-anak yang hanya akan hadir semasa itu, mereka akan ditemani oleh guru-guru sekolah masing-masing ataupun ahli jawatan kuasa. Tetapi mestilah ada persetujuan daripada ibu bapa dengan anak-anak mereka dan ibu bapa hendaklah memastikan bahawa borang persetujuan dan borang-borang maklumat sekiranya tidak menemani anak-anak mereka itu nanti dilengkapkan dan diserahkan kepada ahli jawatan kuasa semasa program tersebut. Ya, baik ya. Ya, baik, kita masih lagi bersama dengan kita ingin mengetahui ya bersama dengan Tuan Sofian mungkin dapat menjelaskan apakah persiapan yang perlu dilakukan tuan dan juga dokumen-dokumen yang perlu disediakan khususnya oleh ibu bapa dan juga penjaga dan pelajar sebelum hadir ke pusat vaksinasi ini. Mungkin dapat diberikan sedikit penjelasan dan perkongsiannya, silakan. Seperti mana yang telah pun dimaklumkan pada awal tadi bahawa yang penting adalah bagi ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka telah pun berdaftar dengan Bruhims dan mendapatkan nombor pendaftaran Bruhims dan membawa sekiranya ada rekod-rekod kesihatan dan sebagainya untuk memastikan kelancaran bagi proses pendaftaran semasa program vaksinasi tersebut. Selain itu, dokumen-dokumen yang perlukan adalah seperti kad pengenalan, ataupun pasport jika sekiranya anak-anak tersebut belum mempunyai kad pengenalan yang baru berumur 12 tahun dan sebagainya bagi pengesahan bahawa semasa pendaftaran. Dan di samping pengesahan tersebut, dipohonkan juga kerjasama untuk mengisikan borang persetujuan iaitu consent form yang telah pun diagihkan kepada ibu bapa melalui sekolah masing-masing dan semasa jika sekiranya nanti ada ketetapan mengenai tarikh atau jadual tersebut, ada orang-orang tertentu akan disertakan juga dan perlu dilengkapkan lebih awal bagi memastikan kelancaran semasa program tersebutlah. Baik, terima kasih tuan ya. Baik, sekarang kita berhenti. Baik. Sekarang kita beralih pula bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Samsul bagi mewakili Kementerian Pendidikan Kementerian Hal Ehwal Agama ya. Baik tuan, adakah pelajar-pelajar diperlukan untuk memakai pakaian uniform sekolah masing-masing? Nah, ini dia, ini penting juga sebetulnya tuan ya. Baik, silakan tuan. Terima kasih tuan.
bagi proses pelaksanaan program vaksinasi tersebut, dan juga untuk memudahkan pengenalan pelajar, mengambil kira seperti mana yang telah dikongsikan tadi bahawa jumlah pelajar yang terlibat adalah terlalu ramai dan dari pelbagai sekolah. Jadi pihak jawatan kuasa mengambil perhatian bahawa adalah disarankan kepada pelajar-pelajar ini untuk dapat memakai pakaian sukan sekolah masing-masing. Walau bagaimanapun, kita ini pun mengambil maklum apa yang penting dari segi pelaksanaan proses suntikan ini ialah pelajar-pelajar itu dapat juga memastikan untuk menggunakan pakaian yang bersesuaian, sekiranya pakaian sukan tersebut macam kurang selesa dan sebagainya. Jadi disarankanlah untuk memakai pakaian yang bersesuaian dan memudahkan juga untuk proses suntikan. Dan ini rasanya dapat dibantu juga oleh para ibu bapa yang telah berpengalaman ataupun telah mengalami sebelumnya untuk proses suntikan yang pernah dijalani. Jadi itu dapat dipandukanlah juga kepada anak-anak sekitar. Dan selain itu, juga saya ingin mengusulkan sesuai juga dengan bagi pelajar-pelajar Muslim untuk wajiblah untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Dan apa yang penting, pakaian-pakaian tersebut berpandu juga kepada apa yang akan diaturkan oleh pihak sekolah masing-masing. Sebabnya semua ini dilaksanakan adalah mengambil kira untuk kemudahan pemantauan dan juga untuk kemudahan pelaksanaan suntikan. Dan selain itu, untuk kemudahan dari segi keselamatan dan juga keperluan jika sekiranya ada hal-hal berlaku semasa proses pelaksanaan suntikan tersebut dilaksanakan di pusat-pusat vaksinasi. Ya, baik. Terima kasih, Tuan. Ya. Dan soalan yang sama juga ingin kita ajukan kepada Yang Mulia Tuan Sofian mengenai dengan pelajar bagi pakaian ya, pelajar-pelajar. Apakah pakaian uniform itu, pakaian sekolah masing-masing itu perlunya kita jelaskan? Ya. Silakan, Tuan. Terima kasih. Sebenarnya lebih kurang dengan aku sendiri, penjelasan daripada Tuan Haji Samsul mengenai dengan pakaian disebabkan oleh adanya ramai pelajar dan juga daripada sekolah-sekolah yang berlainan, sehingga untuk memastikan memudahkan nanti pihak jawatan kuasa juga dan pihak guru untuk mengenal pasti bahawa pelajar-pelajar tersebut adalah daripada sekolah masing-masing. Ini adalah dinasihatkan atau disarankan untuk menggunakan pakaian baju sekolah, baju sukan sekolah bagi memudahkan itulah. Tapi jika sekiranya ianya tidak bersesuaian, ada kadang-kadang pakaian baju sekolah, sukan sekolah ini tidak bersesuaian untuk digunakan semasa program vaksinasi tersebut, maka pelajar hendaklah memakai pakaian yang lebih bersesuaian lah, seperti mana yang ada untuk memudahkan ianya menerima suntikan nanti. Iya. Baik, tuannya. Jadi tuannya, bagaimana pula dengan proses vaksinasi bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas ni? InsyaAllah bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas ini, pada masa ini Kementerian Pendidikan telah pun meneliti ya dan membuat persediaan-persediaan tertentu disebabkan oleh itulah aspek pendidikan khas ini ia memerlukan pihak jawatan kuasa dan semasa program vaksinasi tersebut mengambil adalah langkah-langkah tertentu untuk memastikan kelancaran dan untuk memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan pelajar-pelajar berkebutuhan khas semasa program vaksinasi tersebut. Oleh itu, jawatan kuasa telah pun membuat beberapa lawatan ke tempat-tempat vaksinasi melalui Jabatan Pendidikan Khas yang mengawal pelajar-pelajar berkebutuhan khas ini, di mana nanti insyaAllah pelajar-pelajar berkebutuhan khas ini pada masa ini akan dikenal pasti dan diberikan name tag ataupun tag khas agar mudah pihak jawatan kuasa nanti untuk mengenal pasti pelajar-pelajar ini, di mana mereka akan diberikan seperti mana yang masa ini disediakan oleh pusat-pusat vaksinasi yang sedia ada juga,
diberikan laluan lorong khas dan tempat menunggu khas untuk pelajar-pelajar berkebutuhan khas ini. Walaupun jika sekiranya diperlukan, pelajar-pelajar berkebutuhan khas ini akan ditemani oleh pegawai daripada Jabatan Pendidikan Khas lah, untuk memastikan jika sekiranya ada keperluan-keperluan yang lebih mendadak ataupun yang tidak dapat dikawal oleh itulah, yang volunteers-volunteers kita ni yang India berapa faham dengan sikap dan itu pelajar-pelajar berkebutuhan khas. Oleh itu, walau bagaimanapun jika sekiranya ada perubahan dengan tata cara pengendalian pelajar-pelajar berkebutuhan khas ini, pihak Jurutengkuasa akan maklumkan melalui itulah sekolah masing-masing pada satu masa yang akan dimaklumkan kemudian, insyaAllah. InsyaAllah, ya. Dan untuk seterusnya, kita kembali bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Samsul dan mungkin dapat menjelaskan ya. Ini bagi mewakili Kementerian Hal Ehwal Agama dulu ya, kita beri peluang untuk mengongsikan bagaimana caranya ataupun orang ramai ataupun pihak berkepentingan boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai dengan program ini. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan. Sama. Bagi para ibu bapa ataupun pendidika, jika sekiranya ada pertanyaan ataupun pengalaman berkenaan dengan pelaksanaan program vaksinasi ini, adalah lebih baik untuk mereka merujuk semula kepada guru-guru ataupun tenaga-tenaga pengajar di mana anak-anak kurang bersekolah. Dan itu rasanya adalah maklumat yang lebih teratur daripada pihak sekolah yang insyaAllah akan merancang ataupun menguruskan keperluan anak-anak kita berkaitan dengan pelaksanaan program vaksinasi. Dan selain itu, seperti juga yang lazim kita ni laksanakan, maklumat-maklumat daripada saluran-saluran rasmi pihak kerajaan boleh didapati berkaitan dengan program vaksinasi ini, khususnya daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan, laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Ehwal Agama. Dan mungkin ada juga media-media sosial rasmi kerajaan yang turut menyalurkan maklumat-maklumat ini khusus bagi pelaksanaan program suntikan, yang mana perkara ini pun dapat kita ni lihat dan saya percaya melalui siaran RTV pun ada mengusulkan berkenaan dengan wawancara dan juga video-video berkaitan dari segi pandangan pakar-pakar kesihatan yang rasanya perlu juga menjadi panduanlah kepada para ibu bapa dan penjaga, dan insyaAllah dapat lagi menambah gambaran berkenaan dengan pelaksanaan program ini, insyaAllah. Ya, baik. Terima kasih Tuan ya. Dan seterusnya untuk sebelum kita mengakhiri wawancara kita, jadi kita memberi peluang kepada Tuan Sofenya, mungkin ada nasihat ataupun saranan yang dapat diberikan untuk ibu bapa penjaga pelajar-pelajar ini. Nasihat dan juga saranan Tuan. Alhamdulillah, terima kasih maklumat awal mukadimah semasa wawancara ini. Mana tujuan program vaksinasi ini adalah salah satu antaranya untuk memastikan keselamatan keselamatan pelajar-pelajar, dan mendapatkan vaksinasi ini adalah salah satu strategi yang itulah untuk menjaga anak-anak, melindungi anak-anak kita, anak-anak petani daripada dijangkiti, kerana walaupun ia telah vaksin, ia mudah dijangkiti dan boleh jatuh sakit oleh sebab COVID vaksinasi. Jadinya disarankan kepada ibu bapa nanti agar dapat sama-sama menyokong dan memberi kerjasama dalam membantu negara mencapai kadar vaksinasi yang telah pun ditetapkan, dengan memberikan kebenaran dan sokongan bagi anak-anak kita yang berumur di antara 12 hingga 17 tahun, dan hadir sama-sama apabila program vaksinasi ini dijalankan mengikut jadual setiap sekolah yang telah pun ditetapkan. Dan ibu bapa juga disarankan untuk itulah mematuhi dan mengambil kira SOP dan garis panduan yang telah pun disampaikan kepada pihak sekolah masing-masing itu nanti ya. InsyaAllah dengan adanya anak-anak kita ini divaksinasi, ia akan dapat melindungi semua ahli keluarga terdekat dan membantu bagi mengurangkan community spread penularan COVID-19. InsyaAllah dengan kerjasama
semua pihak adalah diharapkan ianya dapat menjayakan program ini dan insyaAllah ia akan membolehkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Haluan Agama dalam menyusun strategi bagi pembukaan sekolah semula di mana tani untuk memastikan pembelajaran dapat diteruskan bagi anak-anak tani secara bersemuka dengan mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan bukan saja pelajar malah warga sekolah keseluruhannya. InsyaAllah. Ya, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya. Baik, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada kedua orang tetamu kita yang telah berkesedia bersama kita di Rompai pagi ini dalam memperkatakan ataupun memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai dengan program vaksinasi COVID-19 ini, iaitu bagi khususnya pelajar-pelajar berumur 12 hingga 17 tahun ini. Jadi Rompai pagi sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Awang Sofian Irwan bin Muhammad, merupakan pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan Jabatan Pendidikan Swasta Kementerian Pendidikan selaku Ketua Urus Setia Jawatan Kuasa Kerja Program Vaksinasi Pelajar. Terima kasih Tuan. Dan juga kepada Yang Mulia Tuan Haji Syamsul bin Haji Omar, merupakan pemangku pengarah pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Terima kasih Tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.